warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'du. Al-Fakir Ahmad Fauzan beserta para masyayikh dan para satir Pondok Pesantren Al-Kautsar Cilimus Ujan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga dengan hari raya ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua menerima amal ibadah kita semuanya, dan semoga di hari raya ini betul-betul menjadi hari kemenangan kita semua, dan semoga kaum muslimin muslimat di mana saja berada Allah mudahkan segala urusannya, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai kita sia-siakan, terutama di malam hari raya ini, karena termasuk daripada doa yang mustajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditolak, itu adalah berdoa kepada Allah di malam hari raya. Maka mari kita sama-sama menghidupkan malam hari raya dan menaikkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keridhaan di dunia maupun di akhirat, sehingga kita semua meninggal husnul khatimah dan dapat berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf dan mohon doa selalu untuk semua keluarga besar daripada masyayikh, para santri dan juga santri-santri kami. Semoga mereka semua mendapatkan ilmu manfaat yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.